2020. Kita dan saya Sulaiman Rahim, saya presiden senat mahasiswa STKIP UB Makassar periode 2019-2020. Jadi maka dari itu kami ada mahasiswa IPUB akan mengadakan aksi pada tanggal 25 September 2019. Adapun tuntutan aksi yang kami lakukan, yang pertama itu menolak RUU KPK, yang kedua menolak RKHUP, yang ketiga menolak pembakaran hutan yang ada di Kalimantan, yang keempat mendesak DPRD Kabupaten Kota serta Provinsi dan DPR RI untuk membahas kembali terkait RUU KUHP, RU KPK, RU Pertanahan, RU Permasyarakatan, dan RU Minerba dan masyarakat, dan syarat melibatkan masyarakat dan akademisi. 5. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk turun dari jabatannya. Terima kasih. Mantap. Jadi baik, saya mengajak kembali kepada seluruh mahasiswa Yayasan Pendidikan Ujung Pandang untuk bergabung pada aksi kita pada hari ini. Kondisi kebangsaan kita sudah mulai tidak membaik, kawan-kawan sekalian. Jokowi tidak mampu untuk bagaimana kemudian menstabilkan konflik yang terjadi di Indonesia, kawan-kawan sekalian. DPR yang kemudian kita percaya hari ini itu kemudian sewenang-wenang mengeluarkan undang-undang, kawan-kawan sekalian, tanpa mempertimbangkan hak-hak rakyat kecil, kawan-kawan sekalian. Hari ini mahasiswa YPP telah membuktikan eksistensinya dengan turun ke jalan mengkritisi hasil pemerintahan Joko Widodo, kawan-kawan sekalian. Hari ini saya mengajak kembali kepada seluruh mahasiswa YPP untuk bergabung pada aksi ini. Aksi ini aksi damai. Aksi ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik. Aksi ini ditunggangi oleh kepentingan rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Perlu dipahami bersama bahwa Indonesia harus konsisten merdeka, kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Saya serahkan kembali.